back from the dead. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, David ya, di channel Citizen. Oke, kali ini gue bakal nge-share update lagi tutorial dan tutorial juga tutorial After Effects. Yep. Dan so karena memang udah lama banget gue nggak update tutorial, berapa bulan gue nggak update tutorial After Effects ini. Gue juga sempat pending tutorial yang lain karena ada sebuah, ya you know lah, gue sekarang mulai tambah sibuk dan tambah susah mengatur waktunya gue ke untuk ngurus channel, apalagi video-video ini. Gue juga buat channel baru tuh ya, gaming, jangan lupa di subscribe juga. Oke guys. Oke, di channel ini gue bakal ngasih update tutorial After Effects, dan After Effects-nya ini tutorial ini ada tutorial intro login, karena ada yang minta request orang dibuatin tutorial intro login. Gak hanya satu orang juga, sebelum-sebelumnya tak ada yang minta dibuatin, cuman karena emang gue gak buat, so ya apa ya, ya you know lah. Tapi ya oke, sekarang gue buat lagi walaupun udah lama banget tuh intro. Mungkin kalau kalian yang belum tahu, kalian bisa ngecek dari tutorial dah. Yaudah. Tapi sebelum kalian buat, kalian buat dulu ini apa namanya? Ini apa sih namanya? Untuk apa sih, pick untuk internal deh itu kita masukin. Saya kalau udah kan jadi pick JPG atau mungkin PG, setelah kalian jangan membuat. Ini kan ada username, password, dan ini untuk tombol start nanti kita. Oke, channelnya jadi kita buka After Effects-nya. Kita masukin mana ya, ntar masuk di sini, masuk nanti. Kita masukin, kita set, jangan lupa kita buat composition dengan Control N, atau mungkin kalian bisa klik di sini. Nah, berhubung juga ini baru install ulang, belum lama install lagi, jadi gue mengatur lagi. Untuk quitnya kita pakai yang standar rata-rata aja, 1020 dengan teknik 1020 dengan otomatis. Kalau mungkin nggak otomatis di ini ya, kalian klik ini aja deh, dihilangin, baru kalian ubah. Terus frame rate nya gue biasa pakai 25, tapi kalau pengen lebih di sebelah sih nggak apa-apa sih. Oke, durasinya ya pasti intro pasti bakal 10 detik. Gue saranin untuk intro, ya untuk intro gue saranin pakai itu 10 detik. Lebih dari 10 detik coba pakai 15 detik, itu nggak apa-apa. Jangan ambil lebih. Kalau kayak lebih dari itu, aduh rasanya tuh bakal orang yang lihat bakal masih bakal bosen lihat. Ya kayak gue juga pernah ngeliat tutorial guys, ada di tutorial panjang, dan mungkin kalian bisa ngeliat rata-rata dari tutorial orang-orang yang lain. Rata-rata tutorial intro tutorial mereka itu pasti minimal 5, kalau enggak maksimal atau antara 15 sampai 10 detik kan. Ya itulah. Oke, ke 10 detik kan. Oke. Terus kita masukin apa namanya, topik bikin kita buat. Yap, udah masuk. Nah, gimana sih kita membuat sebuah apa ketikannya itu. Nah, untuk kalian mungkin yang belum punya, kalian bisa download di apa, di YouTube, namanya apa ya, nih Stepping Word Sound Effect, kita masukin. Jadi kalau kalian misalnya susah nyari, gue juga ngasih di apa, di deskripsi untuk kalian pengen download ininya. Terus pas dia kok tenang aja. Abis kita masukin terbawah, hilangin dulu, kita buka deh.
Kita tunggu. Lama juga ini anjir. Woi. Ini kadang bikin gue kesel. Aduh. Wait. Lulu lila. Tersap. Aduh. Atau emang jauh di sana ya? Lanjir. Tidak. Oh, gue lupa ini gue matiin. Panas. Aduh. Payah. Ya kita beri gitu. Set, jauh banget. Oke, wait. Nah, oke. Lalu kita buat sebuah untuk ketikannya. Nah, untuk ketikannya itu kita buat dulu apa garis itu yang biasa kalian lagi lihat di mungkin di browser-browser atau dimanapun ya, kita masukin garis panjang kayak gini nih. Oh ya, belum lah. Oke, gue salah nganuin. Kita double klik aja. Kita klik ini. Kita geser. Kita lihat dulu. Kita tebisin lagi. Oh, shit. Untuk kalian pengen benda-benda ini, tinggal klik spasi atau mungkin klik apa? Scroll bar, scroll di mouse kalian tuh. Klik aja. Kalau gue biasanya pakai spasi. Pilihan lagi. Kita geser. Oke, kita gini makan dulu. Oh, shit. Gue salah geser. Oke. Tang panjang dulu. Panjangnya sedang apa? Panjang anu kah? What the fuck anu? Ah, shit. Kita geser posisinya dulu. Oke, sini. Cep. Wait, cepingnya mana? Kita ambil. Kita siapin tipingnya dulu. Wah, kita main opacity man beda kedip-kedip. Oke, situ untuk gesernya kalian pencet kontrol sama arah panah di keyboard kalian. Ini paling sini 0. Ntar lagi 0. 0. Terus ini 100. Sip, kita geser begini. Ah, lalulah. Kita copy, click, paste. Nah, ini dia. Jangan lupa kita juga bakal main position. Klik stop apa? Stopwatch ini. Stop sini posisinya dan stop di sini kita bakal pindah posisi sur panjang ini. Ups. Lalu kita buat ketikan untuk nama kita dengan
Oke, di sini gue pakai kreatif pen sesuaiin dengan ya gue lah atau ke orang lain anjir pakai area aja biar gak ribet. Uts terus lebar man. Nah, wuts, gue lupa. Kita duplikat. Nah, untuk ini kita positifnya hilangin aja. Nah, and position juga kita hilangin. Lalu kita ubah. Kita lebarin. Wait, dari sini. Geser, oh, segitunya. Bentar. Ini kadang-kadang begitu, bro. Oke, okay, cukup segitu cukup. Oke, okay, sekarang kita pakai click toggle seperti ini. Kita ganti alpha mic ini. Ah, apa gua? Kebalik men. Nah, coba kalau kita geser. Yeah, lihat mana? Oke, sip. Terus kita akan mengubah. Oke. Nah. Terus kita akan ubah lagi apa posisinya? Kok position sih? Skala kita nggak ikutin ini ya. Dari sini. Oke, okay. Ini kita geser. Ini juga dulu. Oke, kita geser, kita main position lagi. Oops. Kita lihat aja deh, seperti ini. Untuk ini, dan kita geser dan sip. It's okay, man. Mantap nih anjay. Kita lihat dulu. Mantap nih. Tadi mulai penggantikannya di mana ya, gue lupa. Oke, di sini ya. Kita geser. Tip tip tak 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 tak. Kita potong dulu. Ah, gue lupa. Sip. Dan sudah duplikat. Kita dulu. Ini kita potong aja. Sip. Jangan nih, kita kontrol shift D. Kita potong ini. Atas. Ini oh sip. Bisa head up-an tuh. Position. Oh, sorry. Ini mana?
Oke, gue lupa. What the fuck? Oke, kita balik ke atas lagi. Lalu kita klik ini dan kita pindahkan shift. Geser gitu ya. Buset deh, ngerti itu maksudnya. Oke. Nah, ini kita ganti dengan hanya bintang-bintang saja. Ini kan hitam. Woy. Sekian aja. Kita lihat. Wait. Lagunya ketinggalan. Lagunya ketikan ya. Oke, kita tesin dulu. Sip. Keblok, saya hilang lupa gua. Mantap. Kontero, teto, ten. Sip, datang lagi. Mantap nih. Wait, gua lupa satu nih. Yang mana ini? Pastiin yang bagian sini bakal hilang. Nol. Tek. Stop. Tek. Mantap nih. Mantap jiwa men. Anjir. Ini nol juga. Set. Mantap juga dan wait sebentar. Pada sini lagi. Anjay. Mantap. Lalu kita buat tombol setara. Tombol setara mah gampang men. Kita harus nyobong gak? Star. Set. Ngapa di sini? Oke, kita klik scale. Kita lagi. Sekali lagi, bahkan bagian sini kita set. Kita benerin dulu. Oke. Ke 80. Tesin lagi. Set. Langit lagi. Set, anjay. Kita ambil efek suara juga men, dengan hanya kita hanya duplikat. Kita lihat dulu
cari ada yang hanya klik gitu doang. Ya, kita ambil ini ya. Mantap juga dong. Oke. Kita lihat dulu. Yap. Yap. Anjay. Oke, kalau gini apa ini kurang? Oh, ini ya. Starbatter sebenarnya gampang sob. Yap, terus itu gak usah deh. Karena aja kalian hanya meng apa ya, memakai opacity aja. Tapi nggak apa deh, kita buat drawing, kita cari warna yang ini aja. Ah, oh, sweet. Warnanya nggak mantap. Ini aja, oke. Nah, ntar, ini gue close dulu. Oops. Terus lagi kita pakai ini, per ini kita pakai 0 kemudian kita pakai teks lagi itu terus kita cek mana ya. Masa aja dah. Okay. Oh, jangan. Kapasitor lagi main 0 100. Oh shit. Copy. Kita coba lagi. Paste aja. Kita paste. Shit. Tek. Benda. Tek. Star. Shit. Oke, mantap jalan. Kita nolin. Oke, udah kelar. Lalu kita pakai. Di sini gue bakal pakai logo gue yang ini. Wait, bentar. Mana logo gue tadi? Oh, logo gue tadi anjing. Oke, ini. Oke, masukin. Ini taro. Nah, untuk yang ini kita pakai yang namanya glit. Kita pakai glit. Pakai juga gimana glitnya ya? Yap. Oh, stick. Ini glitnya. Yap, seperti ini ya, pasti bakal bikin mata kalian sakit. Kita langsung jump ke sini. Lalu kita klik kanan yang atas layar. Lalu kita pilih efek. Besok. Terus, oh, saya lupa gimana gimana ding. Ah, ntar. Gue lupa di mana tempatnya. Oke, dia mereka di sini. Gimana gue ngerti, gimana tuh? Ini, anjing. Kita pilih di sini. Ini kita hilangkan.
Saya coba hanya pilih efek untuk pengembangan semuanya. Ini secara akhirnya. Oke. Gak lupa juga. Ini untuk kalangan yang bisa digunakan ini. Cuma kalangan diri ini. Oke. Oke. Buat balik lagi ini. What the fuck? Gue lupa anjing. Mana ya? Oh. Ini kita gedein aja. Kalian. Nah, kan enak. Kita potong begini. Kita ubah permainannya. Kita ubah. Oke, cukup. Begitu kan? Kita geser lagi. Lalu kita ubah lagi. Ini lalu ya. Kita duplikat lagi. Bukan itu yang gue duplikat jeblok. Ini duplikat. Anjir. Nah, menurut gue panjangnya. Cue, tau. Kita ubah lagi jadi deh gampang men doang jadi deh. Dan gak tau juga semuanya terus selesai. Oke guys, thanks for watching tutorial intrologi ini. So untuk next tutorial lagi gue gak tau kapan. Tapi lagi selama sekarang ini gue sangat waktunya dan kayak mulai mungkin mulai sedikit agak tambah waktu gue untuk ngurus channel lagi buat video. Paling gue ya gaming kalau itu ada waktu juga gue ngegame ya. So kalau kalian ingin ikut main game bareng gue juga, kalian bisa subscribe ke gue, access gue, terus chat gue, dan jangan lupa gue kan buat Discord. Jadi kita main gamenya, untuk game yang ada, gue ada gamenya Paladin. Terus akhirnya gue semain Paladin. Untuk main game-game yang lain, kayaknya gue ada game Discord 2, terus Sandro 4, nah ini Sandro 4, dan kebetulan gue install ulang lagi, dan gue nge-download lagi, bahkan dan ini juga belum kelar nanti. So, jangan lupa juga subscribe channel gue untuk kalian yang udah subscribe, makasih udah dukung gue sampai sekarang ini. Dan jangan lupa, dan subscribe juga channel gue yang selanjutnya. Yang satunya yang Creative Hand Gaming ya guys. So, see you next game. See you next time.